tu, oh, dia kata boleh senang rekod. Oh. Sudah start rekod dah? Ha, start rekod dah. Ha, okay, eh. Kita mulalah ya. Nanti siapa yang tak sempat tu, tengok balik yang kita dah rekod lah. Ya. Okay, Assalamualaikum. So, hari ni kita akan sambung tutorial number 3 lah. Ya. Okay. So, tutorial number 3 tu soalannya ditanya, determine which of the following compound are saturated or unsaturated hydrocarbon. Okay. Kalau hydrocarbon ni, bila kita katakan dia hydrocarbon, hydrocarbon ni adalah sejenis organic compound juga. Sama macam organic compound yang lain. Cumanya dia hanya ada hydrogen dan hydrogen dan carbon sahajalah, hydrocarbon tau. Contohnya kalau kita ada ni acetic acid. Kalau saya pakai pen merah ni nampak tak? Kalau saya pakai pen ni. Okay. Okay, kita ada acetic acid ni. Ini cuka lah. COOH. Ini cuka tau. Okay, cuka ni organic compound juga. Tapi kita tak kenali dia sebagai hydrocarbon. Sebab apa dia bukan hydrocarbon? Sebab dia terdiri daripada atom karbon, hidrogen dan oksigen yang membentuk organic compound. This is also an organic compound tau. This is organic compound. Tapi kita tak kenali dia sebagai hydrocarbon. Okay. Hydrocarbon adalah organic compound yang hanya mengandungi karbon dan hidrogen sahaja. Contohnya kita ada methane. This is hydrocarbon, organic hydrocarbon. Ya. Yeah. Contoh lain kita ada butin. Kan? Ini yang gas kita masak tu, butin gas lah. Okay. Ini kita kenali dia sebagai hydrocarbon. Alright. So, kalau kita kalau ditanya dekat sini, saturated or unsaturated hydrocarbon tu maksudnya adalah carbon yang ada double or single bond, multiple ataupun ada, alamak. Siapa dia tak? Ni. Okay. Sama ada dia ada multiple ataupun single bond sahajalah. Okay. So, kalau unsaturated, okay, unsaturated hydrocarbon, maksudnya dia ada multiple bond. Okay, hydrocarbon yang ada multiple bond. Kalau saturated, okay, hydrocarbon adalah carbon, hydrocarbon yang hanya ada single bond sahajalah. Ya, yeah, single bond sahaja. Okay. Jadi kalau kita tengok di sini, okay, yang kalau kita lihat di sini, ini kita nama, kita katakan sebagai hydrocarbon, saturated hydrocarbon. Macam mana kita nak tahu dia saturated hydrocarbon? Sebab bonding di antara carbon dengan hydrogen tu hanya ada single sahajalah. Ya, yeah, ada single sahaja. Ya. Yeah. Okay. Kalau yang ini, okay. Ni nampak tak ni? Saya besarkan. Unsaturated. Nampak madam. Ini nampak. Unsaturated. Ini? Unsaturated. Nampak? Okay. This one? Unsaturated. Good. This is? Saturated. Only has single bond. Ya? Yeah? Okay. Yang ini ada double bond. Okey, kenapa kita ada tulis cara macam ni? Kenapa kita ada tulis cara macam ni? Kenapa kita ada tunjuk bonding? Asal lagi kita akan cerita pada kamu. Ya? Ini kita namakan sebagai unsaturated sebab dia ada multiple bond lah. Iaitu ada double bond. Okey, kalau yang ini, we call it as saturated hydrocarbon. Ini kita ada unsaturated sebab dia ada triple bond. Yang ini dia punya... Dia punya functional group apa? Kena ingat tau functional group. Carbon-carbon triple bond. Okay, good. Carbon-carbon triple bond. Itu dia punya functional group. Homologous series dia? Alkyne. K-Y-N-E. Alkyne. Putih sikit tu kan? Alright. Ayat ni semuanya ada single bond lah. This is saturated hydrocarbon. This is unsaturated. This is saturated hydrocarbon. Alright. Yang tu sajalah tentang
saturated dengan unsaturated hydrocarbon. Okay. Now we move to soalan yang keempat. Okay. Soalan yang keempat ni apa yang saya nak ajar ialah cara penulisan. Cara penulisan organik lah. Ya. Yeah? Okay. So dia nak menunjukkan dia punya nak berikan dia punya structural formula lah. Ya. Yeah? Apa itu? Apa maksudnya structural formula? Okay. Kalau kita tengok dekat sini. Okay. Apa maksud structural formula? Kamu boleh salin ni lah. Ya. Yeah? Structural formula. Dapat tak salin ni? Tak nampak. Tak nampak. Tak nampak eh? Ni? Nampak tak? Nampak. Ah, madam, jauhkan sikit ni. Oh, jauhkan sikit. Jauhkan sikit. Eh? Phone saya nampak okey. Ni? Atau? Nampak. Oh, so sepatutnya saya kena. Oh, saya dah bawa. Saya dah letak kayu tu kat, macam ni lah. Saya kena letak kayu tu macam ni eh? Baru nampak okey. Bawah tak nampak eh? Tadi saya letak bawah ni tau. Sekejap saya minta anak saya tak. Pak! Tolong mama set. Sibuk tak? Adik! Cepat tolong mama. Semua kena panggil ni ha. Tolong mama set. Adik angkat set. Bedak lah ni dek. Tu ni ni dia punya tu. Ni adik buka dia punya skru tu dulu naikkan kat atas. Oh, sorry, technical problem. Ada pusingnya kat sini. Adik ambil dah benda alas ni. Adik jatuh. Ni nampak tak? Ni nampak tak? Okey tak? Boleh madam, okey nampak. Sorry lah ya, gangguan teknikal. Ni nampak tak dia punya tu? Structural formula tu. Nampak tak structure formula boleh tu? Boleh media nampak, media nampak. Nampak. Okay, good. Adik ambil satu dek. Ambil tu walau tak bawah tu. Ni boleh ha? Dari boleh saya, saya nampak tu kena ha. Itu hari lagi teruk, darah berlele-lele. Ni dah okay. Okay, well soon madam. Oh, thank you. Sakit gila ha. Tadi terkena benda Allah ni. Sakit. Pedih. Okay, kamu salin dulu apa maksud structural formula tu? Structural formula is a chemical formula which shows how the atoms okay in a molecule are bonded to each other. Boleh tak? Structural formula is a chemical formula which shows how the atom in a molecule are bonded to each other. Boleh ha? Boleh ha? Dapat ha? Dapat. Dapat ya? Boleh dia. Yeah, okay. So, sebenarnya structure formula ni ada tiga jenis structure formula tau. Okay. Ada tiga jenis structural formula. Okay. Tiga cara penulisan untuk structural formula. Okay. Yang kita belajar ada tiga lah tapi dalam nota tu saya tak tahu dia letak berapa. Okay.
Tapi sebenarnya ada tiga cara penulisan untuk structural formula lah. Yeah. Okay, cara pertama, okay, kita ada bentuk condense. Condense. Okay, yang kedua, expanded. Yang ketiga, kita ada, nampak tak ni? Condense. Condense. Nampak ya. Expanded dan juga skeletal. Tiga cara lah kita nak tuliskan organic compound. Okay ya. So saya tunjukkan dahulu cara structure formula kita tuliskan menggunakan cara condense lah ya. Okay, saya ambil contoh lah. Ya, saya ambil contoh. Katalah kita ada butin, ya. Kita ada butin CH3, okay. CH2, CH3. Ini kita tuliskan dalam bentuk condense. Condense tu maksudnya kita tak tunjuk bonding. Kita langsung tak tunjuk bonding dia. Tahu? Okay. Maksudnya tak boleh bond, kita tak boleh tunjukkan bonding kecuali untuk functional group. Functional group kita boleh tunjuk bonding dia. Ya? Yeah? Okay. Kalau expanded, cara menuliskan ni butir, cara menuliskan cara expanded, semua bonding kita kena tunjuk. Wajib ditunjukkan. Okay. Kalau kita tengok ini karbon yang pertama, karbon kedua, karbon tiga, karbon keempat. Okey, karbon pertama tu dia ada 3H kan? 3H. Okey, 3H maksudnya setiap H tu kita kena tunjukkan dia punya bonding. Ah ni, karbon pertama ada 3H. Lepas itu karbon dia kena wajib ada 4 bonding. Karbon wajib ada 4 bonding. Tahu? Kalau kita nak tunjukkan dalam structure expanded, okay, carbon wajib 4 bonding. Okay, kalau ada elemen nitrogen, wajib ada 3 bonding. Oksigen, wajib ada 2. Okay, kena ingatlah ni. Kalau carbon, 4. Nitrogen, ada 3 bonding. Oksigen, kena ada 2. Hydrogen, 1. Tahu? Okay, ya. Jadi kalau kamu letakkan nitrogen katalah 2 bonding, maksudnya saja kamu salah. Boleh ya? Alright. Jadi untuk karbon pertama ni dia ada 3 hidrogen. So kita letaklah 1, 2, 3 lah. Ya. Okay. Karbon kedua. Inilah karbon kedua ni. Dia ada how many hidrogen? 2. 2 hidrogen. Jadi bila dia bonded ke karbon kanan dan kiri, automatiknya karbon yang kedua tu akan ada 4 bonding. Wajib ada 4 bonding. Kalau tak ada 4 bonding, salahlah. Ha, dia tak macam orang kan. Orang boleh 4. Boleh 4, boleh 2, boleh 1, boleh boleh 3 lah kan. Oh, karbon wajib 4. Ya? Orang tak wajib 4 lah. Okay. Boleh 1, 2, 3, 4. Alright. Okay. So karbon ketiga, kamu faham tak ni? Tak faham tak apalah, lagi bagus. Okay, karbon ketiga. Apa dia? Okay, karbon tiga ada 2H jugalah. Nampak tak ni dia ada 2H kan? So, dia ada 2H lah. So, tunjukkan bonding dia. Okay, karbon yang keempat ada 1, 2, 3 hidrogen lah. Ini adalah structure expanded untuk butin. Ini adalah structure condense untuk butin. Butin tak dalam condense tak boleh tunjuk bonding except functional group. Boleh tunjuk bonding. Ya, ha ni. Alright. So, ni kita ada cara penulisan expanded lah. Okay, kalau skeletal, macam mana skeletal? Skeletal, okay, kalau kita tengok yang ni, kan, setiap satu karbon tu dia akan dapat satu titik. Ha, ini karbon 1 kan? Ini karbon 1. Karbon 1, titik kat sini satu. Okay, karbon 2 dia kena macam ada, tak boleh dia
lurus je lah. Dia kena ada macam bengkok-bengkok nak nak menunjukkan beza satu carbon dengan carbon yang lain. Okay, ni carbon 1. Okay. Carbon 2. Ni carbon 2. Ni carbon 1. Carbon 2. Okay. Ni carbon 3. Ni carbon 4. Ah, yang ni adalah structure skeletal. Dia memang skeletal. Tulang lah terus. Hydrogen tak boleh tunjuk. Carbon pun tak payah tunjuk. Dia bentuk skeletal terus. Boleh tak ni? This is condensed. This is expanded. This is skeletal. Skeletal. Faham tak? Faham. Faham ya? Faham. Alright. Good, good, good. Alright. Mari kita lihat contoh yang lain. Ya, yang lain. Yang ada functional group. Contohnya saya ada molekul ini. Saya ada CH3, CH, okay. Ada Cl. Okay. CH3. Kalau macam ni, apa maksudnya ada kurungan ni? Kurungan ni maksudnya pada karbon yang ini ada Cl wujud. Tahu, ada wujud Cl. So, kalau kita nak tuliskan dia dalam bentuk expanded, okay, ini carbon 1, carbon 2, carbon 3, okay, ini carbon 1, okay, ada 3 hydrogen, carbon 2 ada 1 hydrogen, ada 1 Cl. Okay, lepas tu carbon 3 ada 3H. Macam tu lah. Boleh, ha? Okay. So ini bentuk condensed, expanded, bentuk skeleton macam mana? Okay, satu titik. Okay, ni carbon kedua, ni carbon 1. Ni carbon 1, carbon 2. Lepas tu ini carbon 3. Tapi bila kita lukis tak payahlah tunjuk bulat-bulat gini. Just tulis, lukis terus macam ni. Tahu? Ini macam apa benda pula kan? Okay. So pada carbon kedua tu ada Cl. So Cl tu okay adalah functional group. Kena tunjukkan dia wujud. So letak kat sini, letak Cl. Tapi kat sini tak ada carbon tau. Bila kita lukiskan untuk functional group, kita tak consider ini sebagai carbon. Tak ada carbon. Dia hanya ada terus functional group tu. Boleh tak? Boleh. Okay, saya ambil contoh yang lain lah, ya. Okay, saya bagikan lukisan secara skeleton. Ada gini, ada gini, ada gini, ada gini. Okay. Dekat sini. Ini. Sini ada OH. Okay. Dekat sini ada COOH. Dekat sini ada BR. Macam mana cara kita nak tuliskan ni? Ni dalam bentuk skeleton. Okay. Macam mana kita nak tuliskan dia? Okay. Maksudnya sekarang ini ambil yang rangka yang terpanjang. Katalah saya ambil rangka panjang kat sini, start sini, 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 sinilah, sinilah. Sini dah COH kan? Maksudnya rangka carbon tu ada 4. Kan? Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok pada carbon yang ini kita labelkan dia 1, 2, 3, 4 lah. Sini tak ada carbon dah. Ini tak ada carbon C hydrocarbon tau. Sebab ini dah ada functional group. Boleh ya? Dia 1, 2, 3, 4 dia. Ya, 1, 2, 3, 4. Alright. Pada carbon yang kedua, okay. Pada carbon yang pertama ada CH3. Okay. Pada carbon kedua ni, ada apa ni? Sini? Ada CH3. CH3 kan? CH3 lah. So apa kita buat ialah pada carbon yang ini carbon pertama, carbon 2. Pada carbon kedua tu ada berapa CH3? 2. Ada 2. Betul? Tuliskan betul. Dalam letak 2.
Faham tak? Faham. Okey, boleh ha? Pada karbon kedua tu ada satu, dua CH3. So ada dua CH3, you put in bracket and you, then you have to put two lah. Boleh ha? Okey, now we go to third carbon lah. Ni carbon ketiga. Okey, carbon ketiga ni, okey, dia ada sebanyak satu bonding, dua bonding, tiga bonding. Hydrogen tak tunjuk. Tapi sebenarnya dia ada hydrogen. So you have to write CH. Lepas tu dalam bracket letak OH. Boleh? Lepas tu, ini karbon ketiga, karbon keempat. Okey, karbon keempat dia ada Br, ada COH, ada ni lah karbon ni. So sebenarnya pada karbon empat ni ada satu H. Okey. Lepas tu dia ada Br. Lepas tu ada CO, OH. Ha, ni cara kita lukiskan dalam bentuk condense. Okey tak? Okey tak? Madam, madam. Okay. Yang tadi tu kan, ha? Macam kan kalau kita lukis skeletal, lepas tu dia ada bonding dengan Cl. Aha. Macam position kita tarik tu tak kisah dia tegak ke kanan ke sikit tak faham dia. Dan dia jangan buat macam ni. Katalah kita tuliskan kita ada CH3, CH2, Cl. Jangan kamu tegak lurus segini, tak boleh. Ha, lurus segini. Kan? Ni lah karbon 1, ni karbon 2, ni Cl. Ha, ni tak boleh. Madam, kalau dia ada bonding dengan Cl. Ni. Yang ni kah? Yang tadi, kalau soalan boleh tadi tu, madam. Haa, macam tu lah. Yang ada? Mana dia? Cl. Sini. Oh ni. Oh yang ni. Yang ni tak apa sebab dia kat tengah-tengah. Sebab dia memang ada nampak beza mencapah tu kat sini pun boleh. Oh okey okey. Tak kisah. Thank you, madam. Ni pun tak apa. Nak letak gini pun boleh. Cl. Ataupun nak letak macam mana. Kamu suka-suka hati kamu. Macam mana? Sini pun boleh. Asalkan dia kena dekat carbon yang kedua tu. And asalkan dia tak sambung terus ini dengan ke sini terus, dia tak boleh sambung. Asalkan nampak macam dia terpatah kan macam tu. Okay tak? Okay. Okay, right. So ini ini kita ada structure condense. Condense tak boleh tunjuk bonding. Okay. Kecuali untuk double bond functional group. Ataupun double bond lah, functional group lah tu. Okay, saat ni kita buat yang double bond ya. Okay, kalau yang ni Saya gradually lah, nanti lagi susah-susah ya. So saya ambil yang senang dulu ya. Okay, so sekarang kita nak buat structure expanded. Untuk yang ni, apa kita buat ialah kita ada CH3. Okay, ni carbon 1 kan. Ni carbon 2. Ada how many CH3? Ada dua CH3. Ha, kena tunjuk kat macam ni. Sebab tu saya tak suka kalau lukis expanded ni sebab dia ambil masa. Masa jawab exam jangan lukis expanded. Tapi kamu budak-budak baru belajar ni memang sangat suka tulis dalam bentuk expanded. Tapi tak apalah kan, baru belajar. Okay, ada H, ada OH. Lepas tu dekat carbon 4, ni carbon 3. Carbon 4 ada H, ada Br. Lepas tu dekat carbon seterusnya COOH. Sebenarnya ini adalah carboxyl punya functional group. Carboxylic acid kan? Carboxyl, functional group carboxyl. Carboxyl ni sebenarnya dia ada COOH. Tapi kalau kita lukiskan dia dalam bentuk expanded, satu daripada O tu dia akan buat double bond dengan C. Satu lagi O akan buat bonding dengan H macam hydrogen. Ah, dengan hydrogen. So dapat macam gini. Boleh tak? Dia ginilah dia jadi macam ni. Si functional group COOH tu kalau saya expand kan cara penulisan dia macam gini. Boleh tak? Boleh. Alright, good good. Okay. So, mari kita lihat contoh yang lain. Yang ada saturated lah ya. Okay, so saya
lukiskan dalam bentuk bentuk apa kamu nak? Tukar kepada mana? Beritahu character saya. To expanded. Character to expanded. Okay, and to condense jugalah. Okay, kita ambil yang ini. Bonding. Ah, ni. Ah, bagi banyak sikit lah. Ni. Lagi tak? Ni. Okay, lagi tak nak sambung? Okay, ada double bond. Oh. Okay, ada ni. Ni skeletal. Kan? Okay, kita tukarkan dia kepada condense. Tahu, tukarkan dia kepada condense lah. Ya? Yeah? Okay. Tadi saya beritahu kepada kamu, kalau dia condense tak pun tak boleh tunjuk bonding. Kan? Tapi terkecuali untuk hydrocarbon dalam bentuk ring ataupun organic compound dalam bentuk ring lah. Ya, ini ring lah, kita katakan dia sebagai ring. Ya. Okey, jadi sekarang kalau kita tengok kat sini, ha, kita mula daripada sinilah di carbon 1. Okey, dekat carbon 1. Okey, dia ada double bond. Gilak takutnya. Okey, ada kat sini carbon. Ya. Okey. Lepas tu kat bawah ni, ni carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5. Saya labelkan sebab takut kamu ni kan terconfuse nanti. Okay, ni this is carbon 1. Carbon 1 sekarang saya nak lukiskan dalam bentuk condense. Okay. So, kalau di antara carbon dan carbon boleh tunjuk bonding kalau dia dalam loop lah, dalam dalam cyclo, bentuk cyclo. Ya. Yeah? Okay. Dekat carbon sini, carbon 2 ni, okay, dia ada 1, 2, 3, 4 bond. Okay. Dia ada 1, 2, 3, 4 bond. Jadi, dia dah tak ada hidrogen kat sini. Okay. Carbon yang, carbon 3, okay, kalau kita tengok dia ada 1, 2 bonding, kan? Maksudnya sekarang dia ada 2 hidrogen sebab carbon ni dia wajib ada 4. 4 bonding wajib ada. Kalau kamu salah letak H ke apa, memang jawapan kamu akan salah lah, tak dapat markah terus. Ya. Okey, jadi carbon sini dia ada 2 bonding kat sini, maksudnya dia ada 2 lagi hidrogen yang perlu dibuat bonding supaya dia wajib, dia sebab carbon wajib 4. Orang tak wajib 4, orang ikut suka hati hang lah kan, ikut hang mampu. Okay, so carbon, ini carbon yang keempat. Carbon keempat, carbon keempat dia ada bonding dengan O. Okay. Yang ni kenapa saya lukis bonding sedangkan dia structure condense? Sebab ini functional group. Sebab because this is functional group. Functional group boleh ditunjukkan bonding. Okay. Oh, oh dia eh. So carbon keempat, so now we go to the fifth carbon lah. Okay, the fifth carbon kalau kita tengok kat sini, okay, dia ada 1, 2, 3 bonding. Maksudnya sekarang dia sudah ada 1 hidrogen lah. So buat bonding macam tu. Yang ni kenapa boleh buat bonding? Sebab dia cyclo. Okay, seterusnya dekat carbon kedua ni ada 2 carbon lah. So carbon kat sini ada 2 bonding dah. Maksudnya dekat carbon A ni dia ada 2 bonding. Maksudnya nak cukup 4 dia kena ada 2 H. Carbon dekat sini, carbon B, dia ada 1 bonding dia dengan carbon. Untuk cukup 4 dia kena ada 3. Ha, si H3 lah. Boleh tak? Okay, yang ni pula. Yang ni pula. Okay, yang ni. Okay. Carbon dekat sini, carbon C. This is carbon C lah. Ada 2 bonding dah. 2 bonding dah, kan? Maksudnya nak cukup 4 kena letak 2. Carbon D ada 1 je bonding. That mean dia ada dia adalah ya Allah tak nampak. Ah, ha, dia ada CH3. Ha, macam inilah structure untuk condense. Boleh tak? Structure bonding. Okay, pastikan carbon cukup 4 bonding. Carbon wajib 4.
ya. Nitrogen wajib 3. Oksigen wajib 2, hidrogen wajib 1. Orang I ikut suka hati. Eh, pandai lagi aku. Songok dia. Okay. Alright, this is condensed structure. This is skeleton. Another one, kita ada apa? Structure apa? Kita ada expanded structure. Alright. Expanded structure ni lagi senang sebab dia memang kena tunjuk semua bonding. Alright. So, kita mula dengan carbon 1 lah. Carbon 1 ada 1 H. Okay. Bonded kepada carbon yang kedua. Okay. Lepas tu bonded kepada carbon A. Carbon A ada 2 H. Wajib tunjukkan semua bonding. Sebab tu kita namakan dia sebagai expanded lah. Alright. Ini ni carbon 1, carbon 2, carbon 3. This is carbon 3. Carbon 3 ada 2 hydrogen. Okay, this is carbon 3. This is carbon 4. Carbon 4 ada bonded to O. Okay, dah cukup lah bonding. Kemudian ada H kat sini. Okay, and then bonded to carbon A. Bonded to carbon, bonded to carbon C. Alright. Boleh nampak tak? Nampak. Ha. So boleh salin lah. Nak salin ya? Nak salin ke tak? Boleh madam. Nak ke atas sikit tu. Atas sikit. Apa kamu gelak? Ya. Yeah. Nampak tak? Okay tak? Nampak. Okay. Madam, condensed ni macam bentuk lukisan juga eh? Macam mana? Condensed ni kan dia memang dalam bentuk lukisan juga eh? Bukan tulisan saja. Condensed ni? Ini? Dalam bentuk tulisan saja jika dia adalah open chain macam ni. Dia tak ada ring. Macam ni. Okay. Dia bukan dalam bentuk ring. Kalau bentuk ring wajib tunjukkan bonding ni. Bonding ring saja. Bonding ni tak boleh. Ini tak boleh tunjuk bonding. Kat sini kan? Tak boleh tunjuk bonding ni. Ring ni saja. Ring saja boleh tunjuk bonding. Dia punya cyclo tu boleh tunjuk bonding. Yang ni boleh tak tunjuk bonding untuk condense? Tak boleh. Yang ni boleh tak? Tak boleh. Termasuklah H ni tak boleh tunjuk bonding. Tahu sebab dia condense. Kalau kamu tunjuk bonding untuk H, memang kamu punya structure salah. Tahu. Yang ni kena tunjuk bonding. Kalau tak macam kita nak lukis dalam bentuk cyclo. Sebab cyclo, sifat cyclo dengan sifat cyclo ni kita namakan sebagai close chain tau. Close dengan open chain dengan cyclo. Kalau bentuk cyclo dengan bentuk open chain, ya, ada memang sifat dia tak sama. Tau. Kalau saya sebut butin dengan cyclo butin. Yang ini memang sifat fizik dia tak sama. Sebab chemical property sama tapi physical property dah jadi lain sangat-sangat. Tau. Jadi kalau dia dalam bentuk cyclo ni memang kita tak boleh jadikan dia open chain lah. Open chain maksudnya yang macam gini lah. This is open chain lah. Yeah. Dalam bentuk macam ni open chain. Yeah. Maksudnya dia bukan cyclo lah. Ini open chain. This is not a cyclo, then we call it as open chain. Yeah. This is also open chain lah. Sebab dia bukan cyclo. Kalau dia cyclo dia macam gini. This is cyclo lah. Ataupun macam gini, this is cyclo, ya? Yeah? Boleh tak? Boleh. Kalau dalam bentuk cyclo ni kena tunjuk bonding. Tapi kat sini tak boleh tunjuk bonding sebab ini bukan cyclo. Boleh ha? Hydrogen tak boleh tunjuk bonding. Kenapa tak boleh tunjuk bonding? Sebab dia structure condensed. Condensed tak boleh tunjuk bonding. Tapi ada kekecualian lah. Kekecualian kepada functional group ataupun dalam bentuk cyclo lah, ya.
Okay, faham tak? Faham. Okay, ada apa-apa nak tanya lagi tak? Okay ke? Ada apa-apa nak tanya? Okay, ha, ni bentuk skeleton. This is condensed. This is expanded, ya? Yeah? Okay. Boleh, ya? Okay. Mari kita jawab soalan tutorial tu lah. Saya dah ajar sikit. So, kita tengok soalan tutorial, ya? Yeah? Saya rasa kan sebab saya kena habiskan sampai setakat yang mana saya patut habiskan. Boleh tak esok tu saya nak buat kelas? Tapi petang jugalah 5-6. Ataupun kalau tak ada kelas esok saya buat pagi. Boleh madam. Boleh eh? Okey, esok saya buat juga pukul. Okey, since esok cuti tau, time pusam. So saya rasa semua lecturer tak akan buat kelas. So saya akan buat pagi, you all bangun pukul berapa. Kadang-kadang ada lepas subuh tu golek-golek balik, bangun balik pukul 11. Pukul 11 boleh? Pukul 11 kan kita buat eh? Pukul 11 sampai 12 gitulah. Ya? Yeah? So. So tau. Boleh, boleh madam. Cucuk sana. Alamak. Okay, so itu kita ada number. Ni nampak tak? Alah, gelap lah. Gelap. Saya blackout. Okay, define the term structural formula. Gelap lah pula. Lepas tu, tengok soalan number 4B. Tengok soalan number 4B. Sekejap ya. Dek, dek buka dek. Mamak gelap lah. Penting saya sebalik. Ha? Dek buka balik dek. Takut lah. Okay, tengok ya soalan seterusnya. Draw the possible structure formula based on molecular formula untuk soalan number 4B lah. So number 4B tu dia bagi C6H14. Okay, dia suruh kamu lukis possible tau, possible structure lah. Okay, possible structure untuk C4H14. Possible structure. So saya lukiskan dalam bentuk, you all nak saya lukiskan dalam bentuk apa dulu? Condensed, expanded, skeleton. Mana-mana expanded. Expanded, okay. Expanded. Expanded eh. Okay, kita ambil expanded dulu. Okay, C6 2 carbon 3 4 5 6. Okay. So sekarang macam inilah. Dekat college hujan dah. Kadang kat kolej hujan, kat rumah saya tak hujan. Kat kolej hujan dah? Hujan. Hujan. Internet tak stabil lah. Tak apa, kita buat dia dulu. Esok kita sambung lah kalau tak okey ya. Alright. Mari kita lihat. Ini adalah C6H14 lah. Ya. Okay. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Hydrogen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 pula dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, ya. Yeah? Ada 14 lah kat sini. Dia kata, ini dalam bentuk, expanded. Kalau kita tuliskan dia dalam bentuk condensed, ada CH2, carbon 2 ada CH2 kan, carbon 3 ada CH2, carbon 4 ada CH2, carbon 5 ada CH2, carbon 6 ada CH3. Skeletal pula macam mana? 1 carbon, 2, 3. Jangan buat bulat tau. Ujung tu memang tahu dia carbon. 3 dah. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbon. Okay. Ha, boleh salin? Okay. Boleh ha? Boleh. Alright. Dalam soalan tu, dia minta draw the possible structure formula. Possible structure formula tu maksudnya apa-apalah structure sebenarnya menggunakan C6H14 ni. Bukan satu cara kita boleh tulis dia tau. Maksudnya kita mungkin boleh patahkan dia. Kita boleh pendekkan dia lah. Kemungkinan kita boleh lukis dia juga macam ni lah. Ini 6 carbon panjang dia. So, kemungkinan kita boleh letak juga 5 carbon. 1 carbon lagi membentuk branch. Macam ni. Ha, jadi, kemungkinan kita boleh lukis macam ni lah. Draw possible je lah. Ambil satu je. Kalau all possible, banyak lah pula. Kan? Ha ni. Okay. Ni. Nah, inilah. Ini kita ada 5 carbon parent dia. Yang ni 6 carbon. Kemungkinan boleh juga 4 lah. Pendekkan. Letak sini satu. Letak sini satu lah. Tapi dia tak minta kamu buat macam tu lah. Dia ambil satu satu yang possible. Lepas tu lukiskan dalam bentuk expanded, condensed dan skeletal. Kalau kamu nak lukis yang ni pun boleh juga. Tukarkan dia dalam bentuk expanded, condensed dan skeletal. Buat macam ni pun boleh. Ya. Ada banyak sebenarnya C6H14 ni. Dia ada sama ada hexane, ini nama dia hexane. Ya. Kalau kita lukis macam ni, we call it as hexane. Ini nama dia pentane, 2-metal pentane. Yang ni kita namakan sebagai 2-3-dimethyl. 2-3-dimethyl butane lah. Itu nama kemudian saya akan ajar. Ya? Okay, boleh lukis macam ni lah. Ambil satu je. Tapi tukarkan dalam daripada bentuk expanded kepada condensed kepada skeletal. Ya, yeah? Boleh salin lah ni. Kita ambil structure yang kedua. Okay. Ambil structure yang kedua. C6H14. Dah saling ke ni semua? Dah. Okay. Kita buat structure yang kedua lah. Kita ada C6H14 lah. Okay. Kita ada C6H12. Tadi 14 kan? Okay. Apa bezanya di antara C6H14 dengan C6H12. Dari segi molekular formula dia tak sama. Ya? Molekular formula dia tak sama. Ya? C6H14 dengan C6H12. Dia punya general formula ini CnH2n+2. Ini kita ada CnH2n sahaja. Biasanya untuk C6H2n+2, ini semua single bond. Single
bond. Macam kamu lah single kan. Ya ke tak tahulah. Okay, yang ini kemungkinan dia ada double double bond lah. Kemungkinan salah satu carbonnya ada double double bond. Tahu? Okay. Ataupun dia dalam bentuk cyclo. Okay ya. So, cuba tengok sekarang. Saya lukiskan. Okay. Setelah kita ada C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan? Okay, kita letak hidrogen. Letak sini hidrogen. Hidrogen. Hujan. Hujan lebat lah. Okay. Saya lukis lah dalam bentuk okay, so sekarang sengaja saya tinggalkan dulu sebab takut ada bond, double bond kat situ ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hydrogen. Okay, so sekarang macam mana nak buat ni? Kan, 12? 12 dah kan? Dah habis dah. So kita buat double bond kat sini. Boleh tak? Ha, sebab tu saya kata untuk yang mempunyai molecular formula CnH2n ni, dia sama ada dia dalam bentuk dia ada double bond ataupun dia ada dalam bentuk cyclo. Okay, double bond ni nak letak sini pun boleh, sini pun boleh, sini pun boleh. Ambil satu je. Okay, ini bentuk condense. Ini bentuk expanded. So kalau bentuk condense dia CH3, CH2, CH2, CH. Tulis double bond dia. Ada H. Okay. Yang ni dah tak boleh tunjuk bonding dah. CH3. Inilah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon. Alright, kalau bentuk skeleton, 1, ni carbon 1. Okay, carbon 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Antara carbon 4 dengan carbon 5 tu ada double bond. Macam itulah. Okay, 1, 2, 3, 4. Kepada carbon 4 and carbon 5 ada double bond. Lepas tu carbon 6. Carbon 1, carbon 2, 3, 4, 5. 6. Okay tak? Boleh tak? Ada apa-apa nak tanya? Okay, Awatif, Ain, Shazana, Alia, Alisha, Alia Sara, Amirul Hakim, Anis, Natasha, Auni, Farah, Jamila, Khairina, teringinlah jumpa you all kan? Khalida, Muhammad Nazim, Muhammad Mustaqim, Muhammad Adi, Muhammad Iman. Alright, faham tak? Anything? Faham, madam. Boleh. Alright, so untuk soalan lain tu nanti saya akan sambung esok lah. Ya? Boleh tak? Boleh, madam. Boleh, madam. Berapa saya lupalah. Boleh, madam. Tadi saya janji pukul berapa saya lupalah. 11. Alright, alright. Kita jumpa esok pukul 11. Okay. Kita dismiss dululah. So, see you tomorrow. Thank you, madam. 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 Okay. Thank you, madam.